Bertemu kembali dalam Buletin Awani, kita beralih ke perkembangan luar negara. Ditangkap, diculik, dirompak serta dikepung kapal tentera Israel. Namun ia tidak mematahkan semangat. Wakil Tunggal Negara menyertai misi Solidarity Flotilla Right to the Just Future for Palestine, Profesor Mandiah Dr. Muhammad Effendi Saleh untuk menyertai misi seumpama itu. Sebaliknya, beliau kagum dengan semangat perjuangan rakan yang lain bagi merealisasikan misi tersebut. 22 aktivis dari pelbagai negara itu hampir berjaya merobek sekatan tentera Israel untuk menyerahkan bantuan ubatan ke Gaza. Orang bukan Islam tapi melihat Gaza sebagai satu isu kemanusiaan. Dia berkeras dan dipukul, kena renjatan elektrik sembahyang dua batu natikan lebih kurang dalam sejam, cuba mempertahankan pintu masuk. Beberapa orang telah dikena renjatan dan kami berjaya sampai ke 40 batu nautika hampir kepada Gaza. Jadi 9 batu nautika itu adalah satu perjuangan mereka ini untuk pergi sejauh masa sehampir mungkin kepada Gaza. Mencuitkan lanjut, Timbalan Dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA itu berkata perasaan takut tidak terlintas di hatinya. Namun hanya kesihatan ibunya yang dibimbangi ketika ditahan di penjara Israel selama kira-kira 36 jam. Muhammad Afandi berlepas dari KLIA pada 15 Julai untuk menyertai misi kapal flotilla Al-Auda yang membawa kargo ubat-ubatan ke Gaza. Bagaimanapun, kapal berkenaan ditawan tentera Israel pada 29 Julai iaitu hari ke-9 pelayaran dan kesemua sukarelawan ditahan dalam penjara Givon di Israel.